Bapak Laos nangkep ikannya bule. Halo teman-teman, kita masih di Fang Fieng. Dan ini hari terakhir kita, besok kita mau cabut ke Luang Pabang. Jadi hari terakhir kita justru malah mau tubing ya. Jadi tubing itu sebenarnya aktivitas yang paling terkenal sebenarnya kalau di Fang Fieng. Dulu tuh paling menarik ya. Jadi kita naik ban, ngikutin sungai Nam Song. Nah, ikutin aja kayak gimana. Kelihatannya sih asik. Yuk. Inilah tempat tubingnya. Buat ambil ban nanti diantarin pakai tuk-tuk. Lagi disiap-siapin. Nih. Jadi biayanya 60.000 kip. Sekitar 50.000 rupiah karena transportasi ke ujung sungainya ya, dianterin. Tuh, kalau 4 orang tuk-tuknya masih udah termasuk biaya itu, tapi kalau kurang bayar tambahan. Kita cuma berdua, tapi kalau siang katanya nanti bisa digabung-gabung sama orang. Nah, ini nanti digabung tuh. Ini lokasi kita sekarang di sini. Nanti bakal dianterin ke sana, ini lumayan jauh ya. Jadi petanya aja ke sana deket. Nanti starting point, tubing starting point, terus banyak bar kalau mau berhenti-berhenti itu bisa katanya. Cuma kita nggak ada niatan ke sana sih. Nanti lewatin jembatan biru yang kita lewatin 2 hari lalu, jembatan merah, dan terus 1,72 km. Nih, terakhir kita berhenti di sini, nanti jalan. Ini jalannya cuma 15 menit doang. Sampai balik sini. Ayo kita naik. Di sana hujan ya. Nah, ini kita jalan. Kita meninggalkan tempat tubingnya. Tuh ada yang lari. Ini ada kursi-kursi tambahan. Ini kayak jemputin orang-orang lain juga. Kita udah sampai. Ini tim satu lagi. Nah, itu sungainya tuh. Deras. Jadi siang rame ya. Nanti sore mungkin ada grup lagi. Ini juga ada organic farm di sini, bisa kelihatan. Ada susu kambing. Ini briefing kasih tauin barnya ada di mana aja dan berapa lama kalau mau berhenti. Ayo kita masuk. Ini. Masuk dulu ke air, semuanya dari sana yang lebih agak dalam. Ini dogi-dogi aja ikut masuk ya. Lihat nih. Yuk. Nih kita masuk juga ke airnya. Tuh semua di belakang masih banyak, belum kelihatan. Kita masuk ke dalam. Ini titik awal untuk tubing. Ini ada guide-nya ya, satu ya. Jadi dia yang ngejagain semua tim. Dan ada satu ban cadangan tiup darurat untuk yang mungkin kalau tiba-tiba kempes. Ya, dan ini ada anak-anak lucu. Halo, halo. Nah, tuh orang pertama sudah masuk. Dan orang berikutnya. Ya, ada bapak grup. Tapi satu company ini, yellow and white tube. Yaudah, ayo kita nyemplung juga, yuk. Let's go. Ini kita udah mulai mengapung. Selamat tinggal. Yang masih di sana kita duluan. Jadi ini nyantai-nyantai aja. Oh no, got a hit. It's okay. Nah, ini bar yang pertama ya. Tuh dilemparin tali buat orang ditangkepin. Buat yang jauh aja, kok kita kan langsung. Nah, it's okay. Jadi inilah momen pertama kita, Mojito Bar. Semua para tukang di sini biasanya buat ngebar dan macam-macam lah minum-minum. Yuk. Ini ada bar jualan minum soju karena banyak orang apa ya. Ini harganya masih masuk akal, kopi 15.000 kip. Nah, layanan si kecil, si adek. Jadi begitu ada orang langsung dinyalain musik.
makin rame. Antrian panjang. Lihat ini, ikut banyak bule ngapung. You being in France? Hi. Cheese. Wait. I'll go. Tuh ada bar lagi tuh. Sian. Orang Laos nangkep ikannya bule. Bapak kedua, nggak tahu namanya apa. Pepohonan karet sampai gunung. Bapaknya langsung sungai belakang. Kita jalan lagi, langsung 1,5 jam non-stop sekarang. Kita meninggalkan bar ini, selamat tinggal. Nah, kita maju. Jadi inilah kolam arus yang sebenarnya ya, kalau di waterboom kan bohongan. Ini pengaman kita. Ada juga yang bawa musik sendiri sambil minum-minum. Thank you.
Ini pusat kota Fangfeng di depan ya, udah banyak hotelan. Udah mau nyampe, udah 1 jam lebih. Itu end of tubing. Dan berakhir di sini. Oh, let's go. Jadi itulah tubing kita hari ini, lumayan seru ya. Bisa ngeliat balon udara juga bang, tak gimana? Okay, let's go. Nah, ini ya. Ini juga akhirnya juga bapak juga nih. Ada banyak makanan juga sih. Yaudah kita tinggalin bapak, bye bye. Kita jalan cepet istirahat. Ini kita coba makan malam di sini, The Academy Restaurant. Dia emang training hotel dan restoran. Ada politekniknya persis di sebelah. Dia baru buka restorannya. Cobain. Ini tempat restorannya. Jadi politekniknya dibuka tahun 2020 dan ini dengan bantuan dari pemerintah Laos, Switzerland dan Luxembourg. Ini ya sejarahnya tahun 2020. Jadi staff by students. Ini murid-murid semua. Jadi kita mendukung juga secara langsung. Ini pizzanya gede, cuma 69.000. Keep, jadi sekitar 60.000 rupiah kurang. Ini juga murah nih. Kalau ini lap, makanan Laos. 43.000 keep. Ini garlic bread enak, sudah dimakan. Kita mana ini? Sekarang kita cobain pizzanya. Lumayan standar sih, tapi buat harga segini sih enak. Tuh ada 4 lampu di atas. Ini pasti kayaknya lampion terbang kayaknya. Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.